Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi izin oleh Allah atau diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan pendidikan, bimbingan kepada kita, suri tauladan kepada kita, yaitu berupa ad-dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَانْكُرُونِي أذكركم واشكروا لي ولا تغفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. كما sebagaimana arsalna, kami telah mengutus. Fikum kepadamu rasulan, seorang rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Mingkum di antara kamu. Yatlu, dia membacakan alaikum kepadamu ayatina, ayat-ayat kami. Wayuzakikum, dan dia mensucikan kamu. Wayu'allimukum, dan dia mengajarkan kamu alkitab, alkitab, yaitu berupa Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah Nabi. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kamu malam
apa yang belum takunu adalah kamu ta'lamun, kamu ketahui. Jadi pada ayat 151 ini sebagai kelanjutan ayat yang kemarin, bahasanya Allah telah berfirman, wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Jadi salah satu Allah menyempurnakan nikmatnya ya, atau nikmat Allah itu kepada umatnya Nabi ya, termasuk sampai pada kita adalah yaitu Allah itu mengutus seorang Rasul dari golonganmu. Artinya dari golongan manusia. Itu adalah Allah di dalam menyempurnakan nikmatnya kepada umat manusia. Oleh karena itu, ketika Rasul diutus pertama kali oleh Allah ini adalah dalam rangka innama tu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku tidak diutus kecuali yaitu menyempurnakan akhlak. Karena memang akhlak itu merupakan kunci dari kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau pada zaman jahiliyah, sebenarnya pengetahuan mereka atau tentang ilmu pengetahuan itu cukup tinggi. Dia juga berilmu pengetahuan. Akan tetapi karena akhlaknya rusak, ya, sehingga di dalam hidupnya itu adalah akan senantiasa gelap gulita. Tidak pernah yaitu yang namanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu dengan adanya diutusnya seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dari golongan manusia, ini tentunya manfaatnya cukup banyak sekali. Yang mana akan menjadikan perubahan di dalam hidup setiap manusia atau umat manusia. Ya, yang asalnya akhlaknya enggak baik, maka dengan kedatangan Nabi, diutusnya seorang Nabi, harapannya akhlaknya akan menjadi baik. Perilakunya akan menjadi baik. Itu. Oleh karena itu, Allah mengutus seorang Nabi, ini dijadikan sebagai uswah hasanah. Sebagai teladan, figur, artinya di dalam hidup kita, kita harus dan senantiasa mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Ya. Sehingga di dalam hidup kita, itu akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita senantiasa mengikuti atau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan contoh. Ya. Oleh karena itu, Nabi di dalam hidupnya senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena apa? Nabi ini dijadikan contoh kepada umat manusia. Mulai dari berpakaiannya, cara berbicaranya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, semuanya sebagai teladan. Bahkan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada Allah mampu dijadikan sebagai teladan. Oleh karena itu kita sebagai umatnya tentunya wajib dan harus senantiasa mengikuti atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan atau contoh yang baik. Misalnya atau contohnya ketika kita makan, bagaimana Nabi itu makan? Bagaimana Nabi itu minum? Kita harus mencontohnya. Karena memang Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi itu dalam rangka dijadikan yaitu contoh atau teladan yang baik. Sehingga kita di dalam hidup kita kalau meniru Rasulullah selain bermanfaat di dunia apalagi nanti yaitu di akhirat.
Minkum dari golongan manusia. Nah, Allah mengutus itu seorang rasul dari golongan manusia. Kenapa bukan dari jin? Kenapa bukan dari golongan malaikat? Karena dijadikan contoh, maka harus punya sifat yang sama dengan manusia. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy pernah meminta agar diutus itu bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan para malaikat yang dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi, apakah seorang malaikat itu mampu dijadikan sebagai teladan, ataukah manusia itu mampu menjadikan teladan terhadap malaikat? Sedangkan sifat malaikat dengan manusia itu jauh berbeda. Pembuatannya saja berbeda. Kalau manusia dari tanah, sedangkan malaikat dari cahaya. Itu sudah berbeda. Manusia punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Manusia makan, malaikat tidak pernah makan. Oleh karena itu, kenapa Allah tidak mengutus seorang malaikat meskipun tidak pernah melakukan kesalahan? Karena malaikat bagi manusia tidak bisa dijadikan apa? Yaitu teladan, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diutuslah yaitu Nabi Muhammad. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan disempurnakan nikmat kita, yaitu diutuslah Nabi Muhammad sebagai teladan yang baik. Sehingga di dalam hidup kita itu tidak akan pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya orang itu mencontoh itu paling gampang. Sebenarnya paling gampang. Kita contoh Nabi bagaimana di dalam kehidupannya, itu paling gampang sebenarnya. Cuman banyak manusia itu yang tidak mau dan tidak pernah mencontoh, yaitu di dalam kehidupan Nabi. Nah, yang pertama, yattu alaikum ayatina. Dia membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Nah, di dalam membimbing, membina umat manusia itu perlu yang namanya yaitu sebuah pelajaran. Oleh karena itu, Allah menurunkan yaitu kitab berupa Al-Qur'an. Kata Allah, Al-Qur'an itu adalah la raiba fih, yang pertama tidak ada keraguan sama sekali. Yang kedua, hudal lil muttaqin, sebagai yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka harapannya ketika setiap turun ayat ataupun wahyu dan dibacakan oleh Nabi, maka umat manusia atau pada saat itu khususnya para sahabatnya dan umat pada saat itu, harapannya adalah apa? Mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ya, terutama yaitu apa? Masalah penyembahan kepada Allah, masalah keesaan kepada Allah, masalah tauhid kepada Allah. Itu harus ada perubahan. Karena pada saat itu banyak sekali manusia yang menyembah kepada berhala. Kalau dulu bentuknya langsung yaitu berupa apa? Patung. Berupa patung baik dari batu ataupun dari kayu, itu langsung disembah. Bahkan ada yang apa? Patung itu terbuat dari yaitu bahan-bahan makanan juga. Dan itu juga disembah. Lah dengan dibacakan ayat Allah, karena itu merupakan wahyu Allah dan perintahnya adalah agar yaitu menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada-Ku. Tapi karena di dalam diri ya atau di dalam hati manusia itu sudah menancap akidah selain yaitu Islam, akidah selain akidah dari Allah, maka dia lebih berat yaitu kepada Tuhan selain Allah dibandingkan yaitu kepada
Allah. Yang mana sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang hak dan wajib disembah, dan Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Tapi banyak manusia yang ingkar. Maka dengan dibacakan ayat Allah, ini tujuannya apa? Yaitu agar tahu, ya, ini adalah perintah Allah, ini larangan Allah. Atau yang disebut di dalam hukum Islam namanya apa? Syariat. Sebuah ketentuan hukum dari Allah, ya, yang dicantumkan di dalam Quran ataupun sunnah Nabi. Itu rasul. Nah, yang dimaksud yatlu alaikum ayatina ini adalah Nabi membacakan kepada para sahabat. Setelah itu sahabat membacakan yaitu kepada sahabat yang lain, dan yang lain membacakan kepada yaitu yang lain, sampailah kepada kita. Nah, yang membacakan kita adalah bagi para dai, para kiai, ya, artinya yang punya pengetahuan tentang yaitu ajaran-ajaran Islam. Sampailah pada kita pada malam hari ini. Selain itu wayuzakikum, ya, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua wayuzakikum, yaitu dia mensucikan kamu. Jadi Nabi turun atau diutus oleh Allah membersihkan akhlak yang kotor menjadi akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Mensucikan dari segala perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Jangan sampai umat manusia itu menyembah selain Allah. Jadi dibersihkan di dalam perbuatannya, juga dibersihkan di dalam hatinya. Karena bersih itu tidak cukup dengan perbuatan saja, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu hatinya, supaya bersih. Ya, dari kotoran, kemusyrikan, kekufuran, kedoliman, dan lain sebagainya. Ketika hati ini bersih dari semuanya itu, maka insya Allah ketika memunculkan sebuah perbuatan, nanti perbuatannya akan menjadi baik. Karena kunci utama di dalam diri manusia itu ada di dalam hati. Ketika hatinya baik, kata Nabi, maka insya Allah di dalam perbuatannya akan menjadi orang-orang yang baik. Tapi kalau hatinya kotor, maka ketika timbul perbuatan, muncul perbuatan, maka perbuatan itu pun akan kotor. Ya, mungkin berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah. Sehingga Nabi datang wayuzakikum, membersihkan hati, juga membersihkan dari segala perbuatan yang ingkar atau musyrik kepada Allah. Yang ketiga wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ketiga maksudnya yaitu membacakan. Ya, setelah itu dipahami, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya wa yu'allimukumul kitab. Bukan hanya dibaca. Ya. Bukan hanya dibaca, tapi dibaca, ya, dipahami, dihayati, setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maka Nabi dikatakan wa yu'allimukumul kitab. Lah, di dalam mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka Nabilah yang menjadi teladan atau contoh yang baik, ya. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu apa sih? Atau bagaimana? Maka dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adim. Artinya apa? Al-Quran itulah, yaitu akhlak Nabi. Jadi apa yang tercantum di dalam Quran, semuanya itu sudah dipraktekkan di dalam kehidupan Nabi. Nah, ketika dipraktekkan dalam kehidupan Nabi, itu sebenarnya punya tujuan agar umatnya mudah untuk mencontoh. Karena apa? Ada yaitu contoh langsung.
perbuatannya, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, semuanya ada di dalam diri Nabi. Maka ketika orang itu melihat secara langsung, itu lebih gampang untuk mencontoh. Ya. Tapi orang kafir Quraisy, ya, karena di dalam dirinya sudah timbul kebencian terhadap Nabi, walaupun itu sebuah kebaikan, maka orang kafir Quraisy tidak akan pernah untuk menerima ajaran-ajaran Nabi. Terus yang selanjutnya yaitu wa yu'allimukumul atau wal hikmah, ya, artinya mengajarkan hikmah atau sunnah. Ya, sunnah itu adalah setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari ucapan, perbuatan, perkataan, bahkan takrir. Takrir itu persetujuan. Artinya kalau ada sesuatu yang mana Nabi itu terdiam, berarti itu dibolehkan. Itu namanya takrir. Itu ya. Maka penting sekali. Nah, bahkan sunnah Nabi ini menjelaskan di berbagai ayat-ayat Allah sebagai penjelas agar manusia itu mudah dan gampang untuk memahami setiap ayat yang dibaca. Maka itulah yaitu Nabi. Terus yang selanjutnya wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kamu malam apa yang belum takunu, adalah kamu taklamun, kamu ketahui. Ya. Artinya yang sebelumnya itu tidak ada syariatnya. Belum ada misalnya perintah sholat, perintah puasa, Ramadan dan lain sebagainya, itu belum ada. Maka dengan adanya syariat Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, akhirnya umatnya atau umatnya Nabi ini yaitu akan menjadi tahu. Oh, ini yaitu amalan yang diperintahkan oleh Allah. Sholat wajibnya 5 waktu, puasa wajibnya yaitu 1 bulan di bulan Ramadan, puasa sunnahnya dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Yang sebelumnya itu umat manusia belum tahu. Nah, datangnya Nabi membawa risalah, membawa wahyu dari Allah, itu adalah apa? Mengajarkan kepada manusia yaitu sebuah kebaikan. Yang mana dulu belum tahu, akhirnya tahu. Dan itu pun akan menjadi tambahan pahala bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Maka ketika kita itu ittiba atau senantiasa mengikuti Rasulullah, insya Allah di dalam hidup kita, di dunia maupun di akhirat akan dijamin oleh Allah, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Katanya, nah, oleh karena itu mari ya, mulai saat ini kita lebih menguatkan lagi untuk senantiasa ittiba atau mengikuti yaitu ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasul, agar di dalam kehidupan kita senantiasa berkah ya, mendapatkan petunjuk dari Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah disempurnakan oleh Allah, yaitu kenikmatan berupa diturunkan seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh teladan yang baik, yang mampu memberikan pelajaran kepada umat manusia dari segala macam kebaikan, maka perintah Allah fadkuruni, maka ingatlah kepadaku. Artinya apa? Ini adalah bentuk syukur kepada Allah karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada manusia atau umatnya Nabi. Maka bentuk syukur kepada Allah diantaranya apa? Yaitu senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, tidak pernah melupakan Allah. Ya. Oleh karena itu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana sih cara aku bersyukur kepadamu? Maka dijawab oleh Allah, ingatlah aku, jangan engkau pernah melupakan aku.
Ingatlah aku, jangan pernah engkau melupakan aku. Itu jawaban dari Allah ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana cara syukur kepada Allah. Lah bentuk syukur ini pertama adalah dengan ucapan alhamdulillah. Lah alhamdulillah itu salah satu zikir kepada Allah. Yang kedua syukur itu dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sholat lima waktu, kita mengerjakan sholat lima waktu, itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Kita melakukan puasa Ramadan selama satu bulan, itu juga termasuk bentuk syukur kita kepada Allah. Pokoknya segala yang diperintah oleh Allah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan atau menyempurnakan nikmatnya kepada umat manusia atau umatnya Nabi. Seandainya Allah tidak mengutus seorang Nabi Muhammad kepada kita, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang dolim. Orang yang dolim kepada Allah, orang yang musyrik kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Rasul kita, yang mana mampu memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka fadkuruni, maka ingatlah kepadaku, adkurkum, aku ingat kepada Allah. Jadi kalau manusia itu mampu mengingat Allah, senantiasa berpikir kepada Allah, lesannya tidak pernah yaitu kering, ya, berarti senantiasa basah yaitu zikir kepada Allah. Maka kata Nabi, orang yang lesannya itu basah karena zikir kepada Allah, maka dia dijamin oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, inilah kita perlu, ya, perlu latihan, meskipun itu hanya lesan. Ya, sebenarnya zikir kepada Allah ini adalah bukan hanya lesan. Misalnya subhanallah, itu zikir, tapi itu kan lesan. Ada yang lebih mendalam, yaitu hati kita. Jadi lesan kita mengucapkan, hati kita juga mengucapkan. Yakin kepada Allah. Oleh karena itu kalau pingin doa kita senantiasa didengar Allah, dikabulkan Allah, maka perbanyaklah mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dan itu salah satu bentuk bukti bahwa seorang hamba itu cinta kepada Allah. Buktinya apa? Senantiasa menyebut namanya, senantiasa memuji kepadanya. Itu bentuk cinta, ya, yaitu kepada Allah. Kalau dia bilang cinta kepada Allah tapi tidak pernah zikir, tidak pernah menyebut namanya, mana mungkin dia bisa dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Allah? Tidak bisa. Karena salah satu bentuk cinta itu diantaranya adalah menyebut nama. Senantiasa dibawa kemana-mana, ya, dalam keadaan apapun Allah itu senantiasa dibawa dan diingat di dalam hatinya. Itu bentuk cinta seorang hamba kepada Allah. Sehingga ada di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man dzakaroni fi nafsihi, ya, kata Allah, siapa yang menyebutku fi nafsihi di dalam hatinya, kata Allah, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebutnya di dalam hatiku. Artinya disimpan. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, maka namanya akan senantiasa disimpan oleh Allah di dalam hatinya, di dalam ingatan Allah. Maka pantas orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu senantiasa dikabulkan doanya. Kenapa? Ya selain diingat, ya dilihat, Allah hafal.
Oh, ini orang yang biasanya zikir senantiasa menyebut nama namaku. Bahkan dicatat di dalam hatinya, tidak pernah dilupakan oleh Allah. Itu ya. Ini kata Allah ya. Ini termasuk hadis qudsi. Man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat diriku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Itu kata Allah. Wa man dzakaroni fi mala'in, dan siapa yang menyebutku, mengingatku di dalam khalayak umum atau banyak orang, maka kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Maka aku akan menyebutnya, mengingatnya di dalam orang yang lebih banyak, bahkan lebih baik. Maka penting sekali kita senantiasa zikir mengingat Allah. Selain meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita akan terjauh dan terbebas dari segala kemaksiatan. Karena hati kita senantiasa mengingat Allah. Orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah, insya Allah tidak akan bisa melakukan maksiat. Lah bagaimana mungkin orang misalnya sholat, bahkan sudah haji, kok bisa maksiat? Ketika itu, orang itu melupakan Allah. Setiap orang yang melakukan maksiat, pada saat itu hatinya pasti melupakan Allah. Seandainya tidak melupakan Allah, maka dia tidak bisa yaitu berbuat maksiat. Itu kuncinya. Maka kita belajar untuk senantiasa yaitu mengingat Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan di dalam perbuatan kita. Kalau menurut apa Imam Hasan Basri, orang mengingat Allah itu dengan jalan melakukan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Itu namanya berarti senantiasa mengingat Allah. Nah, setelah yaitu apa diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menyebutnya atau mengingatnya dan berzikir kepada Allah, setelah itu perintah Allah yang selanjutnya adalah waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku. Karena orang yang mampu bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan di akhirat. Dia akan senantiasa bahagia kalau dia mampu bersyukur kepada Allah. Bahkan kata Allah, siapa yang mampu bersyukur kepada Allah, maka dia akan ditambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu di dalam surat Ibrahim, insyaallah ayat 7 nih. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan menambahnya. Maka kita belajar bersyukur kepada Allah dari hal yang terkecil. Kita mulai hal yang terkecil, kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa berdiri dari duduk, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika kita tidur dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidur, setelah itu kita bisa melihat dengan terang, dengan jelas, tanpa halangan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidur dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bernafas, juga harus banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga setiap apa yang kita lakukan itu tidak pernah, kita itu tidak pernah bersyukur, dan harus dan wajib bersyukur kepada Allah. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa makan, bahkan termasuk jenengan bisa melihat, bisa tertawa, bisa tersenyum, itu adalah nikmat dari Allah. Dan kita bisa menghirup oksigen dengan bebas,
Itu juga termasuk nikmat dari Allah yang sering kita lupakan. Ya, padahal oksigen itu cukup mahal. Jenengan tanya, ketika sudah ngapunten sakit sak, kalau di rumah sakit habis berapa oksigennya? Kita bebas mulai pagi sampai pagi lagi kita bebas menghirupnya tanpa dipungut sepeser pun dari Allah. Cuman Allah mengharap kita agar kita senantiasa mengabdi kepadanya, senantiasa menyembah kepadanya, baik perkataan, perbuatan kita, semua kita abdikan kepada Allah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi perlu diingat, kalau kamu kufur, ingatlah akan siksaku yang sangat pedih. Jadi orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Oleh karena itu, berapapun yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, berupa apapun itu, kita wajib mensyukurinya. Terus rezeki Allah itu bentuknya itu bermacam-macam. Bukan hanya uang. Pandangan manusia saat ini, bahkan mulai dulu, yang namanya rezeki itu mesti bentuknya uang. Uang, mendapatkan uang rezeki. Mendapatkan emas rezeki. Mendapatkan upah rezeki. Tapi kalau kita diberi Allah sehat, katanya bukan rezeki. Padahal itu merupakan rezeki yang tidak bisa dinilai harganya. Itu sehat. Jadi sehat itu nilainya tidak ada. Enggak bisa kita nilai. Karena orang yang sehat itu mampu melakukan apapun, termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Coba kalau enggak sehat, lek jenengan dikengken milih gak sehat duwe akeh. Sehat duwe tetidik kira-kira milih pundi? Ah, mesti nggih. Mesti ngoten kan? Ya sehat duwe akeh. Tapi pilihan ketiga niku lho mboten enten. Nggih, pilihane mek kali mesti manusia niku ndamel jawaban dhewe, yaitu pilihan ketiga. Maka artinya sebuah kesehatan itu, ya, ketika kita diberi apa kesehatan oleh Allah, itu wajib kita bersyukur. Karena dengan kesehatan itulah sehingga kita mampu menikmati apa yang menjadi nikmat dari Allah. Banyak itu orang yang uangnya banyak, ternyata dia terkena penyakit, tidak boleh makan sate, tidak boleh makan buah ini, tidak boleh makan soto. Loh bagaimana? Duit oke tapi enggak boleh. Apa artinya? Enggak ada artinya sama sekali. Ya, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah kalau pada saat ini kita masih bisa duduk, masih bisa apa? Berdiri, masih bisa seandainya ngantuk, itu nikmat Allah nggih. Seandainya kita bisa senden dan ngantuk, nah, itu nikmat Allah, disyukuri mawon. Yeah. Nah, itu salah satu syukur kepada Allah. Terus di akhir ayat diperingatkan oleh Allah, wala takfurun. Janganlah kamu mengkufuriku. Artinya apa? Melupakan nikmat Allah. Yeah. Melupakan nikmat Allah. Diberi rezeki, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbagi. Itu namanya melupakan Allah atau durhaka dan kufur kepada Allah. Maka kita belajar di dalam membaca ayat, memahami ayat di dalam kehidupan kita. Kita mulai belajar di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya hati kita tidak terima, maka kita paksa hati kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu mampu memberikan petunjuk pada kita.
Mungkin untuk saat ini atau sementara kadang-kadang hati kita itu menentang. Tapi insya Allah ketika kita senantiasa melakukan dan kita latih, maka kebaikan itu akan kita lakukan dengan ikhlas. Mungkin awal mulanya mawon untuk memaksa hati kita. Nah, itu larangan dari Allah, ya, dan perintahnya fadkuruni adkurkum, ingatlah aku maka kamu akan kui ingat. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka lebih banyaklah untuk mengingat Allah. Ketika nama kita sudah diingat oleh Allah, jangan khawatir nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah dikenal oleh Allah. Oh, ini orang yang biasanya. Bahkan Allah lebih kenal, ya, daripada kita kenal kepada Allah. Karena nama kita sudah berada dalam hati Allah, ingatan Allah. Okay. Yang kedua, waskuruli, maka bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan sekali-kali pernah ingkar atau kufur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan selain orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah turunnya di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan bisabri, dengan sabar, wassalah dan sholat. Kalau di dalam ayat 152, Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Ini adalah bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Sedangkan pada ayat 153, ista'inu bisabri wassalah, ini adalah modal utama bagi orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah. Makanya sebenarnya kita itu enak jadi orang yang beriman. Sebelum Allah memberikan ujian, Allah sudah memberikan, yaitu apa? Jawabannya sebenarnya. Atau kunci jawaban. Allah belum menguji kita, Allah sudah memberikan kuncinya agar kita lolos dan lulus dari ujian Allah. Apa itu? Ista'inu bisabri wassalah. Pertama harus sabar. Yang kedua yaitu kita minta pertolongan dengan menggunakan sholat. Maka kata Allah, orang yang bersabar itu adalah pahalanya biwairi hisab, tanpa batas. Dan ada yang memberikan makna atau arti biwairi hisab itu masuk surga tanpa hisab. Itu pahala bagi orang-orang yang sabar. Lah, orang yang sabar itu gimana? Artinya dia akan menerima segala apa yang menjadi ujian dari Allah. Hatinya ikhlas, hatinya ridho, hatinya tawakal dan sabar kepada Allah. Apapun bentuk ujian itu, dia tidak pernah menghina Allah, tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Hati-hati, ya. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita untuk menyalahkan takdir Allah. Takdir Allah tidak pernah salah. Dan setiap apa yang ditakdirkan Allah itu hakikatnya adalah kebaikan bagi hamba-hambanya. Hati-hati. Kadang orang sakit itu kadang-kadang menyalahkan takdir Allah. Lah iya, saya itu sudah sholat, sudah puasa, sudah melakukan syariat, tapi kok yojik tetap apa misalnya sakit. Itu namanya menyalahkan takdir Allah. Hati-hati. Kalau kita menyalahkan takdir Allah, maka Allah akan memberikan ujian yang lebih berat dan itu akan menjadi azab bagi kita. Maka sabar itu penting, ya. Orang kepingin sukses harus sabar. Jenengan dagang, kalau enggak sabar enggak akan jadi. Mungkin buka pertama kadang-kadang yang beli itu paling 1-2 orang sampai 5 orang.
besok enggak ada. Besoknya lagi ada 3. Berikutnya enggak ada. Besoknya lagi ada 7 misalnya. Ini ujian sebenarnya. Ya, ujian. Kalau enggak sabar, enggak ulet, enggak akan menjadi pedagang yang untung. Sehingga sampean lihat, orang itu kalau enggak sabaran, dia akan berganti-ganti. Dagang ini 1 minggu, karena enggak laku, ganti lagi dagang yang lain. Enggak laku, ganti lagi yang lain. Enggak laku, ganti lagi yang lain. Dia tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Dia tidak sabar dan tidak ulet. Itu kuncinya. Maka di dalam kehidupan kita, supaya sukses dunia akhirat juga harus sabar. Karena hakikatnya di dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada yang sesuai dengan harapan kita. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang cukup. Ternyata Allah kadang-kadang itu menguji kita, dikurangilah sedikit rezeki kita. Artinya berupa yaitu uang misalnya, atau mungkin tanaman kita yang dimakan hama. Itu ujian dari Allah. Oleh karena itu kunci utama untuk menghadapi sebuah ujian itu pertama harus sabar, ya, artinya menerima ikhlas apa yang menjadi ketetapan Allah, dan hati kita mampu mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, yaitu kuncinya adalah harus melakukan sholat kalau kepingin sukses dunia akhirat, menjadi orang yang tenang, tentram, damai. Itu kuncinya sholat, terutama sholat jamaah. Itu kunci utama di dalam kesuksesan, yaitu hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau kepingin tenang, sholatlah. Orang yang tidak pernah sholat itu tidak akan pernah tenang, meskipun hartanya banyak, hartanya melimpah. Ya, misalnya dimakan 17 keturunan tidak akan habis. Dia tidak akan pernah tenang. Maka kata Nabi, ya, ini ada di dalam hadisnya, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza khazabau amrun shollah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ditimpa musibah atau kesulitan, ya, perkara yang sulit, sholat, beliau sholat terlebih dahulu. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi segala macam perkara yang sulit, jangan lupa sholat 2 rakaat, sholat sunnah, setelah itu minta petunjuk kepada Allah. Maka Allah akan memberikan petunjuk. Selain itu, hati kita akan menjadi tenang. Karena apa? Hati kita sandarkan kepada Allah. Ini pernah terjadi, ada seorang sahabat yang pada saat itu bepergian. Setelah itu ada keluarganya yang meninggal. Setelah itu dia dikabari bahwa saudaranya meninggal, tapi dia berada dalam perjalanan. Nah, setelah dia artinya menerima kabar tersebut, artinya kematian saudaranya, maka dia langsung melakukan sholat 2 rakaat untuk menguatkan hati, dan mengembalikan semuanya itu adalah memang sudah menjadi takdir Allah dan ketentuan Allah. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Setelah itu baru pula. Jadi hati sudah ringan, beban sudah ringan, meskipun sedih, akan tetapi tidak sampai mengkufuri Allah atau sampai merata. Nah, sekarang kadang-kadang orang ditinggal, misalnya meninggal saudaranya atau mungkin ayahnya, ibunya, itu kadang-kadang merata, menangis sampai histeris, melebihi batas. Atau mungkin yaitu menyobek-nyobek bajunya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu namanya merata. Itu dilarang.
Ya, oleh karena itu, kalau ada musibah apapun, perkara yang sulit apapun, jangan lupa kita sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan pada kita sehingga kita untuk menyelesaikan sebuah perkara itu akan mudah. Perkara apapun, ya, mungkin yang jadi guru perkara masalah muridnya, siswanya, dan lain sebagainya. Atau kalau menjadi pemimpin adalah rakyat, rakyatnya. Atau kalau kita orang tua adalah perkara anak-anaknya. Maka jangan lupa, setiap mau menyelesaikan sebuah masalah, sholatlah, yaitu 2 rakaat. Sholat sunnah. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan di dalam kehidupan kita, okay, kalau sabar dan sholat itu kita jadikan satu, maka insya Allah kehidupan kita akan sempurna, bahagia dunia hingga akhirat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.